Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Sinex Meteorotek Indonesia. Perkenalkan, saya Adi Prasetyo, as a Technical Advisor di Sinex Meteorotek Indonesia, khususnya untuk brand APC. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba mengetahui bagaimana cara mengganti baterai pada UPS SMT750i, yaitu UPS tipe tower yang ukurannya paling kecil di kelas SMT series. Tidak usah berlama-lama lagi, di depan kita sudah ada UPS Smart UPS SMT750. Pertama, kita pastikan terlebih dahulu agar jumper di belakang UPS SMT750 dalam keadaan tidak tercolok ya. Oke, kemudian kita tinggal lepas aja cover depan dari UPS-nya. Bisa menggunakan tangan ataupun alat bantu. Ya, penampakannya seperti yang terlihat pada layar. Kita agak angkat dikit karena ada lock-nya di bawah. Kemudian LCD-nya, display-nya kita taruh letakkan di atas UPS-nya. Setelah itu, kita tinggal lepas cover depannya lagi yang berupa metal. Ya, ada penguncinya. Ya, penampakannya seperti ini. Nah, caranya. Tinggal dibuka sampai bawah, kabelnya apa plastiknya tinggal ditarik aja ke depan, maka otomatis baterai akan terlepas dari UPS-nya. Ilustrasinya seperti gambar berikut. Baterai pengganti dari SMT750i seperti terlihat pada gambar, jadi sudah dalam bentuk satu paket, tinggal masukkan saja tinggal dimasukkan saja ke dalam unit UPS tersebut. Jadi sudah sangat mudah ya, bisa plug and play. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika ingin ada yang ditanyakan, dapat kontak langsung ke apc@meteorotek.co.id atau bisa tinggalkan chat di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.